Tuhan manusia kau sebut babi, orang muslim mayoritas kau sebut babi loh. Iya. Oke. Framing Suma, enggak usah framing di sini. Ya udah saya turunkan Bang Juma sama Bang Mozat ya. Baik, biar supaya diskusinya lebih aman ya. Iya, Dek. Bapak Juma, saya minta maaf. Isi Juma ya, itu enggak usah dinaikin di room kita gitu. Dia itu memang penghujat akut. Tapi sih ya selama ini Bang Zuma sih di room saya itu dia enggak berbuat. Iya, di room kamu tapi di room yang lain dia menghujat Tuhan Yesus. Makanya di sini saya juga konsisten, ya namanya saya kan udah saya bilang, siapapun yang respect sama saya pasti respect ke mereka. Nah, karena saya melihat Bang Zuma dan Bang Alif respect sama saya, mereka menghargai saya di sini tuan rumah, jadi saya berpikir... ya, karena kau nyebut kami babi ya, kamu pakai jilbab itu kenapa? Yesus aja telanjang, kenapa kamu pakai jilbab? Nah, itu contoh dari mana? Ica, mohon maaf Ica, kan? Kamu cuma mau nipu-nipu Islam awam. Kau cuma mau nipu yang awam, Mikana. Kamu pakai jilbab itu apa tujuanmu coba? Tujuanmu pakai jilbab apa? Sebelum agamamu lahir, kamu mau menipu mayoritas. Sebelum agamamu lahir, Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab. Di mana Kristen pakai jilbab? Ya. Sorry Bang Juma, saya minta maaf.